sore gini enaknya kita jalan jajan yuk. Let's go! Kali ini mau ngajak kulineran kalian di Kebon Jeruk Jakarta Barat nih. Wah, jadi penasaran mau kulineran apa ya? Nah, kita mau jajan mie Aceh Foodies. Tapi mie Aceh di sini tuh nggak sembarangan nih. Salah satu menu andalan di mie Aceh Nyaklin ada mie Aceh spesial kepiting. Wih, kayak gimana tuh? Yaudah yuk kita pesan aja. Di sini kita bisa lihat juga loh cara bikin mie Aceh kepitingnya. Lumayan lah, siapa tahu bisa bikin di rumah juga. Nah foodies, untuk bikin mie Aceh kepiting, kita siapin dulu yuk bahan-bahannya. Ada kepiting, mie, toge, daun bawang, tomat, dan pastinya bumbu rempah khas mie Aceh. Oke, kita panasin minyaknya ya. Nah kalau udah panas, goreng udangnya sebentar aja. Lalu kurangi minyaknya, karena untuk memasak mie Aceh ini tuh minyak yang digunakan gak terlalu banyak. Masukkan bumbu rempah, aneka sayuran, dan tambahkan air. Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur. Tambahkan juga garam, penyedap, kecap asin, dan kecap manis. Setelah itu, kita masukin kepiting yang telah dibersihkan. Masak sampai airnya mendidih ya. Lalu masukin minyak ya foodies. Gak butuh waktu lama, mie Aceh kepiting siap disantap. Wah, enak banget ya kelihatannya. Aromanya ini loh juga foodies. Harum banget. Wah, jadi gak sabar nih pengen icip-icip. Gak bakal lama, cus, kita makan yuk. Hai foodies, saatnya makan-makan. Ada mie Aceh. Yang ini yang kuah, kalau ini yang kering. Lebih suka yang mana, lebih banyak kuahnya atau yang kering. Dan ada martabak telur khas Aceh. Ditambahin sama minumannya supaya gak kolesterol. Ada jus timun. Waduh, ramai bener nih mejanya. Kayaknya kalian juga pada kepengen ya. Yaudah langsung aja dicobain. Sekali hap, nano-nano banget rasanya. Bumbu rempahnya tuh kenceng di mulut. Memang rasanya lebih banyak rempahnya. Terus ada pedes-pedesnya juga dan enak banget sih di tenggorokan, di badan. Kalau makan malam kayaknya lebih pas lagi sini. Nah foodies, emang paling nikmat kalau makan kepiting langsung pakai tangan ya. Eits, tapi ingat, sebelum makan harus cuci tangan dulu ya. Aduh, kalau udah kayak gini makanan nikmat banget ya. Kita kan yang ngeliatin jadi kepengen ya gak sih? Lazis. Nah foodies, untuk satu porsi mie Aceh kepiting ini harganya Rp70.000. Waduh, nggak receh nih ya. Nah, kalau mie Aceh biasa baru nih receh. Satu porsinya hanya sekitar Rp35.000 aja. Foodies, mie Aceh merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang berasal dari bumi serambi Mekah, Aceh. Nah, jika menilik ke masa lampau, sajian khas ini nggak lepas dari perpaduan berbagai budaya. Baik budaya Aceh sendiri dan juga budaya luar. Kombinasi kuah kental yang kaya akan rempah dipengaruhi oleh masakan India. Sedangkan bahan dasar mie Aceh, yakni mie, merupakan kuliner khas Tionghoa.